Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah di manapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Alhamdulillah di akhir bulan Oktober ini atau awal bulan November, saya melihat kondisi saung Kebun Berkah di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, yang dikelola oleh Pak Abdullah. Ini adalah kondisi tanaman hias aroid di saung Kebun Berkah. Ini alhamdulillah masih banyak persediaan di kami ya. Ada kuping gajah, ini adalah kuping gajah ya, Anthurium kuping gajah. Dan ini juga ada anthurium-anthurium jenis lain ya. Nih sahabat Kebun Berkah, masih banyak di kami persediaan, masih banyak dan murah-murah. Ini ada alokasia dragon scale ya, tadi ya di bawah tadi ya. Ini adalah anthurium ya, kuping gajah. Dan sahabat Kebun Berkah, tanaman-tanaman di sini kami jual sangat murah ya, bisa terjangkau oleh sahabat Kebun Berkah semua. Untuk itu mari kita kunjungi saung Kebun Berkah, ataupun sahabat Kebun Berkah bisa kontak pengelola kami yaitu Bapak Abdullah. Insyaallah nanti baik alamat maupun kontak person Bapak Abdullah akan kami tulis di deskripsi video ini. Ini ya sahabat Kebun Berkah, hijau-hijau sekali nih. Ini dia, Masya Allah. Silahkan ya sahabat Kebun Berkah ya, bisa main di saung kami di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, di atas Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah, sahabat Kebun Berkah. Terima kasih ya sahabat Kebun Berkah, dan jangan lupa untuk subscribe dan share serta join channel Junediono Kebun Berkah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat para petani yang bergabung di saung Kebun Berkah sebagai petani-petani memproduksi tanaman hias. Next, dan stay tune terus. Terima kasih.